sarapan aku hari ini jam 7 di Ketawa itu berkah Mas. Baru-baru ini Happy Asmara diundang dalam acara Ketawa Itu Berkah Trans TV. Acara yang dipandu oleh Raffi Ahmad dan juga Ruben Onsu itu memberikan kejutan kepada Happy Asmara selaku bintang tamu utama di acara tersebut. Happy Asmara tampak diberikan kejutan dengan kedatangan Denny Caknan KW. Dalam video yang viral di TikTok itu memperlihatkan seorang pria yang tiba-tiba masuk ke acara itu untuk memberi kejutan kepada Happy Asmara. Lalu si pria tampak bernyanyi lagu 1-2 yang diciptakan oleh Denny Caknan. Saat menyanyikan lagu itu, suara si pria memang begitu mirip dengan Denny Caknan. Sontak, Happy Asmara pun sepertinya sempat merasa percaya kalau itu adalah Denny Caknan. Namun, betapa terkejutnya Happy Asmara setelah tahu siapa sosok yang bernyanyi tersebut yang rupanya hanyalah Denny Caknan KW.